satu konsina tentunya hanya dua email waktu Indonesia. Bercanda. Dan seperti yang tadi kita sudah janjikan ya, kalau misalkan di babak berikut ini, kalau tadi kita pemanasan ya warming up, sekarang kita cooling down. Itu baru pemanasan begitu. Yeah. Itu baru pemanasan. Dari pemanasan sekarang kita pendinginan, karena kita akan mainkan babak selanjutnya yaitu kata misteri. Yang babak ini udah ada namanya belum? Kata misteri. Iya. Singkat, Kamis. Kata misteri. Maka kita Sabtu Minggu. Ntar orang bingung. Ntar orang bingung. Ya, bener lah. Kasteri. Apa itu? Kata misteri. Boleh-boleh. Bisa kita pakai kata misteri aja deh. Ya sama aja, gak dirubah-rubah. Udah. Kita dukung dong kalau masukan dari orang. Ikan teri, Pak. Ikan teri. Langsung saja kita mainkan lagi ya. Kata misteri. Perlu kita sampaikan cara permainan dan aturannya. Ini adalah setiap soal diperebutkan. Siapa yang tahu jawaban lebih dulu silakan menekan tombol, diberi kesempatan menjawab terlebih dahulu. Aturannya hampir sama dengan TTS, tapi hampir beda. Ya. Sama tapi hampir beda. Coba dijelaskan. Aduh, udah jangan dijelasin makin bingung. Hampir sama. Ya. Hampir sama itu berarti kan nggak sama semua. Ya. Hampir beda. Ya. Berarti ya gak beda semua. Iya, iya. Ya terserah Bapak. Kalau hampir gila, gak gila semua ya. Hampir aja, belum. Hampir. Oke. Hampir saya lempar nih Bapak. Pertanyaannya nanti jawaban akan diarahkan pada huruf-huruf yang ada di kota. Udah disediain nih. Sudah disediakan huruf-huruf, jadi jawaban tidak lepas dari huruf yang ada di kota. Oke. Jadi seperti TTS, tapi sudah diarahkan jumlah hurufnya. Oh, lebih mudah ya. Lebih mudah. Gampang ya. Silakan. Siap. Waktunya. Waktunya ini diberi kesempatan masing-masing tim lebih cepat karena huruf-huruf sudah disediakan, tinggal menyusun atau memilih huruf. Ya, waktunya berapa kan? Waktunya 3 kali hitungan mundur. Gimana? Gimana itu mundurnya gimana? Itu maju Pak. 1, 2, 3. Habis. Gitu. Sudah. Yang cepat aja lah. Ini mau hujan nih, selek motor pulang ya. Baik. Kata misteri yang pertama. Siapa yang di atas bel? Perhatikan baik-baik. Nah, hurufnya perhatian baik-baik. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ibu kota Italia. Ibu kota Italia. Siapa yang bisa menjawab? Rame. Apa kita kunci jawabannya? Apakah ada ibu kota Italia rame? Anda dulu sekolah di mana? R A M. Oh, nggak harus diambil semua ya? Ada hurufnya. Nggak harus diambil semua. Ada. Apakah ini betul jawabannya? Ibu kota Italia rame? Oh, salah. Coba lagi. Roma. Tulisan Inggrisnya apa? Roma. Tiga, dua, satu. Silakan. Okay. Jauh. Ah, itu baru gum. Jauh kunci jawaban. Jauh. Apakah ada semua? J, A, U, H. Apakah ini jawabannya? Jauh. Roma, jambore, itu ada jambore. Jawaban yang benar, ibu kota Italia adalah Roma. Masa nggak tahu sih? Oh, lempeng. Ibu kota Italia. Kita tahu Pak, kita tahu Roma. Sejak kapan di kuis lempeng? Pak dikasih clue dong. Ini tolong dijawab serius. Nah, kita serius. Oke, tadi juga tolong kita dijawab serius, ya? Tolong dijawab bercanda. Kita bercanda. Dari zaman TTS tadi jawabannya udah ngaco, Pak. Iya. Kenapa sekarang benar? Sekarang saya tanya. Aneh nih. Anda apakah merasa kacau di sini? Iya. Nah, makanya saya tunjukkan yang benar biar nggak kacau. Coba, Pak Desa, kalau Megumi nanya gitu, ibu kota Italia apa, Pak? Roma. Tadi kok jawabnya jauh? Ya karena ini kuis ngaco. Ya kan emang jauh tapi. Ini namanya kuis kata misteri, gak ada kuis ngaco, gak ada. Kata misteri. Masa si Gumi nanya, Papa kita melihat muka kita di mana? Di SIM A. Ayo. Emang iya bisa. Bisa tunjukin SIM A nya ada muka. Iya. Tapi ntar lu ngapain bawa anak gue? Gue gak bawa, ada di rumah lo gak gue bawa. Ya tapi lo tadi sebut-sebut anak gue, gue gak pernah sebut anak lo. Enggak, ini nih yang nulis-nulis ngetik-ngetik nih yang gak jelas nih. Oke, kalau gitu mungkin ini di belakang ya? Gak ada. Ini langsung dari satelit. Ngapain? Vincent, Desta, tadi apa di SIM A,
itu ya. Masih mending. Ya. Panggil orang gimana caranya? Manggil orang? Hei, selain nama, hai. Selain nama. Hai. Selain nama. Hai. Hai. Salah. Halo. Salah. Salah. Bo. Salah. Di sini apa coba? Apa? Wood, wood, wood. Oh, wood, wood. Nih, coba nih. Praktekin beduk. Nih. Wood, wood, wood. Manggil orang ya? Tuh, tuh. Hah, apa? Bener ya? Bener ya? Iya. Manggil orang kan gini kan? Yeah. Itu bunyinya apa coba? But, but. Pertanyaannya, kalau emang sedekat ini ngapain gak begini aja, ngapain begini? Nah itu, kenapa abang otaknya dipundak? Tapi semua jawaban bisa dipertanggungjawabkan iya, dong. Kayak ini kan rohnya jelas ya. Jangan anak gue kayak gitu ya. Kata misteri kedua, perhatikan baik-baik hurufnya. Ya ini dia. Siap tangan di atas dia. Gue gak tau mesti bener atau ngaco nih. Yang hidup di laut. Oke tim B, silakan. 3, 2, 1. Pilus, pilus. Siput. Pilus. Apakah ada? Kita kunci. B. Ikan. Paus. I. I. L. Ikan. Ya ini aja. U. Pilus S. Bekas lebaran udah gak laku di luar ke laut, di buang laut. Ini temennya Sukro sama Kuaci ya. Iya, pilus. Kita lihat apakah ini jawabannya. Oh salah. Salah. 3, 2, 1 silakan. Di ya, paus. Jawabannya? Yang sapi. Hidup di laut. 3, 2, 1. Sapi, oke. Okay. Sapi. Paus, paus. Paus, paus. Paus. Paus, sapi. Paus. 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 Ya kalau ya, itu sapi lagi di laut kan bisa. Bisa. A, U, U, S. S. Ini yeah, salah satu ikan yang terbesar yeah, ya. A. Kita lihat apa jawabannya benar. Halo. Sekali, bukan apa dong? Itu jawabannya. Yang benar. Hidup di laut adalah? Ikan. Ikan. Hah? L. Lampu. Lampu. Apa lampu hidup di laut? Gak ada lampu hidup di laut. Anda pernah melihat mercusuar? Lihat. Itu di tengah laut kan? Iya. Hidup gak dia lampunya? Hidup. Kalau mau pak hidup, namanya hidup pak, itu tuh berkembang biak di dalam. Ada nyawanya, ada nyawanya. Kalau mau jangan lampu, suami bisa suami. Suami, yang hidup di laut, suami. Suami. Nih pertanyaannya ya, yang hidup di laut. Iya. Tidak harus di dalam laut. Tari, kalau toh di dalam laut, Anda pernah lihat kapal selam? Iya. Nah. Pernah Anda lihat kapal selam nggak ada lampunya? Semua di dalam tawa berani. Ada lampunya. Baik. Bikin jengkel dong. Nggak bisa juga nih Pak. Yang di kata laut, ada misteri lagi. Yang ya, ketiga. Siap, tangan di atas bel. Pertanyaannya adalah. Perhatikan baik-baik. Dia nggak usah di atas bel lah. Udah biar kita belakangan-belakangan nih. Ah, diapakan dulu rupanya biar cepat ya. Ini khas Bandung. Khas Bandung, silakan 3. Cilok, dago. Khas Bandung, 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab. Cilok, dago, mode. Silakan. Dago. Khas Bandung, dago. Dago. D, A, G, O. G, O. Ini maksudnya. Kita kunci, apakah dago itu khas Bandung? Cilok. Salah. Cilok. Bukan itu yang kita maksud, silakan tim A. Bukan itu. Milk, milk, susu, 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 susu. Milk, milk. Moal, moal. Mokal. Mokal. Moal. Moal apaan sih? Moal ada bahasa Bandung kan? Banyak moal. Moal, moal. Ada. Moal, moal. Moal itu bahasa moal. Bandung. Yang dimaksud M. O. Cilok kali cilok ya? A, L. A. Moal itu enggak, artinya enggak. Moal itu enggak ya? Enggak. Ini kita kunci, moal apakah sering diucapkan tapi sering diucapkan? Sering. Moal mulus. Oh bukan. Yang kain, benar khas Bandung jawabannya adalah cilok nih lempeng nih. Hah? D. Eh? Kok D? Plat D. Khas Bandung. Kok khas Bandung maksudnya gimana Pak? Wah gak pernah main ke Bandung. Di Bandung itu plat nomornya apa hurufnya? D. Nah itu khas Bandung. Walaupun dia ada di luar kota. Ya misal nih. Di Jakarta nih. Begitu Anda lihat mobil platnya D. Oh Bandung. Khas Bandung. D. Bapak, saya tanya, ini nama segmennya apa ya, Pak? Nama segmennya apa? Kata misteri. Kata misteri, kenapa dia doang? Saya kenapa dia doang? Saya tanya. D itu huruf buat kata. Silakan. D kalau ditulis gimana? Gini, saya tanya. Coba katakan plat nomor untuk Kota Bandung. D. Katakan. Padahal saya perintahnya bukan coba hurufkan. Lo kenapa jawab D? Berarti menurut Anda D adalah kata. Pak, kalau saya punya salah maafin saya, Pak. Ya, sama-sama.
Benar, dia itu kan di mobil, Pak. Iya, iya. Di mana? Lu kan ada ikut cerita, lu peserta. Lu di bawah itu, terima lagi lu. Soalnya kalau mobil itu di Bandung malam kan gelap. Pakai lampu, kalau nggak ada lampu ya gini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan selanjutnya selain satu ini. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda! Hadiah yang luar biasa, karena hadiah kita adalah uang 3M. Wisnu. 3 miliar, 3 miliar.